Forum Mufazilah Quran Tasikmalaya menyelenggarakan wisuda akbar yang kelima yang bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Para peserta mendapatkan sertifikat lulus ujian tahfidz Quran yang bermanfaat untuk menuliskan para peserta untuk masuk ke perguruan tinggi melalui jalur beasiswa tahfidz Quran. Bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Forum Hufazil Quran kembali menyelenggarakan Wisuda Akbar yang kelima pada Kamis pagi. Penyelenggaraan Wisuda Akbar kali ini diikuti 540 peserta, mulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah Penghafal Al-Quran yang didominasi oleh peserta dari Kabupaten Tasikmalaya. Ketua FHKI Provinsi Jawa Barat Ustadz Agus Yosef Abdullah yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan, dengan adanya kegiatan Wisuda Akbar ini, diharapkan para penghafal Quran bisa lebih giat lagi dalam meningkatkan hafalan Al-Quran dan meningkatkan lafazan juga memaknai isi dari Al-Quran. Lebih jauh, dengan adanya kegiatan Wisuda Akbar ini, para peserta tahfiz Quran bisa merealisasikan serta mengamalkan isi dari Al-Quran. Pada hari ini di Kabupaten Tasikmalaya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kegiatan Wisuda Akbar yang kelima ini, para penghafal Quran lebih giat lagi untuk meningkatkan hafalannya, meningkatkan kualitas hafalannya, dan mudah-mudahan di samping juga menghafal lafadznya, memahami maknanya, dan yang paling penting adalah merealisasikan, mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Yang selanjutnya, dengan kegiatan Wisuda Akbar ini, mudah-mudahan lebih banyak lagi lembaga-lembaga yang mengadakan program pembibitan para penghafal. Ustadz Agus berharap adanya kegiatan Wisuda Akbar ini, lembaga-lembaga yang mengadakan program atau pembibitan para penghafal Al-Quran bisa semakin banyak. Usai wisuda, para peserta akan mendapatkan sertifikat lulus ujian tahfiz Quran yang diselenggarakan oleh Forum Hufazil Quran. Sertifikat tersebut bisa bermanfaat dengan meluluskan para peserta Wisuda Akbar untuk masuk kuliah dengan jalur beasiswa tahfiz Quran. Selain itu, sertifikat tersebut juga pernah meluluskan peserta yang menimba ilmu ke Timur Tengah, khususnya ke negara Mesir. Rifki Saibani, Renard TV, melaporkan.